Sejak 2 bulan terakhir, warga Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo diresahkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Ponorogo. Ini menyusul air PDAM yang mengalir ke rumah-rumah warga kerap mati dan tanpa ada pemberitahuan. Akibatnya warga terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km untuk mencari air di tempat penampungan air sumur dari bantuan perseorangan. Bahkan sebagian warga terpaksa membeli air mineral di kampung lainnya untuk keperluan memasak. Kekesalan warga tidak cukup berhenti di situ saja, namun bertambah, yakni tetap diwajibkan membayar uang tagihan bulanan ke PDAM Ponorogo. Atas peristiwa ini, warga menuding pelayanan PDAM Ponorogo terkesan amburadul. Terbukti pelayanan kurang memuaskan, bahkan memberatkan warga yang tinggal di Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Tiap-tiap bulan itu tiap bayar. Kalau saya itu tiap bulannya 25, kadang 26 gitu. Ya pengennya tiap bayar juga lancar gitu. Sementara warga berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti atas seluruh keluhan para pelanggan PDAM Kabupaten Ponorogo. Dari Kabupaten Ponorogo, Edi Saputra melaporkan.